Dilansir koran viral dari Harian Riau dengan judul Ferdinand sebut naik kuda kegiatan jahiliyah. Netizen, lu bego nggak ketulungan. Harian Riau, tanggal 14/7/2021. Dilansir dari Harian Riau Co, mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahian dikritik beberapa netizen karena mengatakan bahwa naik kuda adalah kegiatan zaman jahiliyah. Terdapat netizen yang menilai bahwa Ferdinand telah nyinyir kepada umat muslim dengan berbagai narasi-narasi yang ia buat. Adapun dalam cuitannya yang diprotes itu, Ferdinand membagikan dua gambar, salah satunya gambar orang bercadar di atas kuda. Sementara gambar lainnya memuat pernyataan Richard Benson soal space travel. Dikala dunia semakin maju menuju angkasa, ternyata di negeri ini masih ada yang mau kembali ke zaman jahiliyah naik kuda, katanya melalui akun Ferdinand Hean 3 pada Selasa tanggal 13 Juli 2021, seperti dikutip di laman Terkini ID. Meski ada beberapa netizen yang mendukung pernyataan Ferdinand, ada pula yang mengkritiknya. Kegiatan naik kuda dinilai tak ada kaitannya dengan zaman jahiliyah sebab dianggap sebagai olahraga aristokrat. Bahkan ada netizen yang menyindir dengan mengunggah gambar Presiden Joko Widodo sedang berkuda bersama Prabowo Subianto. Lo bego nggak ketulungan, olahraga berkuda itu olahraga aristokrat di berbagai belahan dunia, itu olahraga mahal, jangan lo kait-kaitkan kesana kemari, kasihan Larasati Gading, lo bilang jahiliyah, kata Sahapori. Urus keyakinanmu, kau sudah kelewatan nyinyir dengan kaum muslim, Harbi yang layak dibasmi, Bon S631. Selalu memprovokasi, memecah umat muslim, maka satu kata, lawan, tambahnya. Kalau nggak ngerti zaman jahiliyah, mending nggak usah ngomong fair, kata Rafael Leona. Lihat artikel asli, link di deskripsi. Thanks to Harian Riau.